3 tahun Indonesia berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tidaklah mudah. Cemas, takut, penat menghantui seluruh lapisan kehidupan. Kabar duka tersiar setiap hari. 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan status pandemi COVID-19. Tak lama usai Indonesia mengumumkan 2 kasus pertama pada 2 Maret 2020. Indonesia dihantam gelombang kasus berkali-kali. Gelombang pertama terjadi tak lama usai 2 kasus pertama diumumkan Jokowi. Kasus harian tertinggi mencapai 14.528 orang. Saat varian Delta merebak, kasus COVID tembus 56.000 per hari. Munculnya varian Omikron menjadi gelombang ketiga mencapai lebih dari 63.000 orang per hari. Ketika negara lain menerapkan lockdown, Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia tidak mengambil kebijakan tersebut. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Istilah itu pun berkali-kali berganti. Pemerintah berkomitmen penanganan virus corona perlu dibarengi pemulihan ekonomi nasional. Harapan datang melalui vaksin COVID-19. Pada 6 Desember 2020, Indonesia kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac. Strategi percepatan vaksinasi COVID-19 yang diterapkan pemerintah berhasil dilakukan. Hingga Februari 2023, Indonesia telah mencapai 203 juta vaksinasi dosis pertama dari 234 juta target vaksinasi. Sementara cakupan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 75%. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, artinya kita juga insya Allah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Dengan bangga, Katadata memberikan apresiasi kepada 25 tokoh dan lembaga yang berkontribusi besar dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Penghargaan terbagi dalam beberapa kategori di bidang ekonomi, kesehatan, dan digital, yakni kategori Game Changer, Pionir, Mover, dan Booster. Selain itu, Katadata juga memberikan Special Award dan Leadership Award. Siapa saja dan bagaimana peran mereka? Inilah edisi khusus Katadata 25.